Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya, ini adalah jenis bonsai cemara sinensis. Jadi dilihat dari bentuknya dia ini sudah bagus. Ya. Bentuknya sudah bagus. Penataannya juga sudah bagus ya. Nah, cuman di sini nggak kelihatan untuk bentuk gerak dasar batang, nggak terlihat karena terlalu rimbun mungkin ya. Jadi di sini akan saya coba untuk kurangi beberapa cabang yang mungkin nggak kepake ya, supaya terlihat untuk gerak dasar batangnya ya. Oke sahabat saya ya, khususnya untuk sahabat saya yang baru istilahnya belajar untuk membuat sebuah bonsai, kita nggak usah takut untuk memangkas sebuah dahannya mungkin atau cabangnya mungkin nggak pakai, kita pangkas saja. Kalau terlalu rapet nggak terlihat untuk bentuk batang daripada bonsai yang kita miliki, bahwa hasilnya kurang bagus sih. Jadi ini terlalu banyak, kalau menurut saya sih terlalu banyak ya, terlalu rimbun ya. Jadi kita wajib kurangi beberapa mungkin ranting atau cabang ya, supaya lebih enak lagi dipandang ya. Oke. Seperti ini untuk cabang-cabang yang turun ya, bisa kita kurangi. Nanti kita coba untuk atur lagi supaya terlihat lebih enak ya. Oke. Nah, ini udah bagus, cuman untuk gerak dasar batangnya itu dia nggak terlihat untuk tampilan depan ya, karena ini seperti ini ya batang, untuk batangnya ya belakang terus dia ke depan, jadi ini harus hilang, ini sepertinya harus hilang karena menutupi batang utama. Nah, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Seperti ini aja sudah hampir terlihat enak sahabat saya. Dari alur gerak dasar batang dia naik ya, seharusnya dia cuma ada ini aja ya, seharusnya ya. Kita pakai ini malah lebih enak lagi, lebih bagus ya.
Oke, selamat siang. Nah, di sini sudah saya rapikan. Nah, hasilnya yang tadinya banyak sekali untuk cabang-cabang ya, ranting ya. Jadi di sini kita coba untuk rapikan sehingga tampilannya sekarang jadi seperti ini. Jadi untuk gerak dasar batang, nah, terlihat. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi nggak perlu banyak cabang yang menutupi batang utama ya. Kalau seperti ini memang untuk sebuah bonsai ya, kalau kita bikin bonsai kita harus usahakan untuk batangnya ini, batang utama itu bisa lebih terlihat ya. Tapi kalau tadi banyak cabang di sini yang ke sini ya, terus di sini juga turun banyak sekali ya, belakang pun juga banyak, jadi kesannya cuma tanaman liar saja, jadi dia nggak kerawat ya. Kita cuma tanam, kita biarkan, nggak kita program. Tadinya yang tadi seperti itu tadi ya, terlalu banyak cabang maka tampilannya kurang begitu bagusnya. Dan ini sini kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini sudah programan dari dulu ya. Terus kita coba untuk sedikit rapikan, hasilnya kurang lebih seperti ini sahabat saya. Nah, cabang-cabang, anak cabang, jadi nggak terlalu banyak cabang sehingga dia bisa terlihat kesannya cuman rimbun di sini saja. Nah, oke, dengan batang seperti ini bisa masuk kategori bonsai buncin ya, buncin karena apa? Dia mempunyai gerakan pada setiap batangnya ya, meliuk-liuk seperti ini, terus dia lebih cenderung ke bawah, memanjang ke bawah seperti ini. Biasanya rata-rata buncin seperti itu ya. Istilah buncin biasanya, bonsai buncin biasanya itu kebanyakan dia itu tinggi. Setelah tinggi dia itu tiap batang ini mempunyai gerakan-gerakan, jadi enggak tegak lurus. Oke, selamat siang untuk video kali ini, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dari jenis bonsai cemara sinensis ya, yang tadinya rimbun banget ya, nggak kelihatan bentuk batangnya seperti apa. Sekarang sudah saya rapikan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, selamat siang, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar soal bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.